setiap keluarga dapat 30 kg, pemerintah percepat pembagian bansos beras awal September 2023. Kabar baik, pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan sosial beras dari target sebelumnya. Awalnya bansos ini diberikan kepada masyarakat pada Oktober, namun kini dipercepat pada September 2023 mendatang. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi. Arief Prasetyo mengatakan, bantuan ini akan turun lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Ia juga menekankan, stok beras untuk bantuan selama 3 bulan tersebut sudah tersedia sebanyak 640.000 ton dan siap disalurkan. Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapat 10 kg setiap bulannya dalam kurun waktu 3 bulan. Pemerintah akan menggelontorkan bantuan beras ini kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk Sukabumi. Kami Kabar Baik, menyampaikan kabar baik untuk masyarakat Indonesia.